Tengku Hanan Ataki yang lahir tanggal 31 Desember tahun 1981 di Aceh merupakan seorang penceramah. Ustadz Hanan Ataki atau UHA adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Sejak kecil ia sudah dekat dengan Al-Quran. Hanan Ataki sering mengikuti musabaqoh tilawatil Quran dan menjuarainya. Usai menyelesaikan sekolah di Pondok Pesantren Ruhul Islam Banda Aceh, Hanan Ataki melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. UHA kuliah di jurusan Tafsir Al-Quran, Fakultas Usuluddin Al-Azhar. Di sela kesibukan kuliah, dia aktif di kelompok studi Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam. Hanan Ataki pernah menjadi pemimpin redaksi Buletin Salsabila. Ustadz Gaul ini juga pernah mengisi acara tilawah di beberapa stasiun TV. Tahun 2005 UHA menjadi kori terbaik Fajar TV Kairo. Usai terima gelar LC dari Al-Azhar, Hanan Ataki kembali ke Indonesia menetap di Bandung bersama istri dan anaknya. Setelah kembali dari Al-Azhar, Hanan Ataki bekerja sebagai pengajar SKT Habibur Rahman dan Jendela Hati. Dia jadi direktur di Rumah Quran Salman ITB, dan mendirikan SIF Pemuda Hijrah. Sejak saat itu, Hanan Ataki aktif berdakwah dikenal sebutan UHA yang identik dengan jemaah muda. Pembawaannya saat ceramah dikenal santai, tetapi sampai ke hati jemaah. Sehingga banyak anak muda yang senang dengan ceramahnya. Pengajian Ustadz Hanan Ataki di sebuah masjid di Madura pernah dibubarkan oleh Banser NU bersama dengan warga, pada Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023, dikabarkan Ustaz Hanan Ataki dibaiat menjadi warga NU, yang dilakukan di selahal Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gasek Malang. Prosesi baiat tersebut dibimbing langsung pengasuh Pondok Pesantren tersebut, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar.